Tak terasa setelah seharian bermain pasir di pantai bersama keluarga, teman atau juga orang terdekat, lalu berenang hingga kegiatan lainnya. Tiba juga sunset dilanjuti dengan mencoba kuliner di salah satu resto yang berada di seberang pantai timur Pangandaran. Adapun pilihan menu-menu yang tersedia di rumah makan yang berdiri 4 tahun lebih ini menyediakan beragam seafood mulai udang saus tiram, saus padang, udang tepung, cumi-cumi tepung, kerang, ikan bakar seperti bawal, kakap, kue dengan harga Rp130.000 per kilonya, sedangkan ikan sekerapu sekitar Rp150.000 per kilonya, ungkap para pegawainya. Ayam udang, ayam cumi, ayam lauk, oke. Tahu mas, ada dibakar, bakar mas, ada saus tiram, sama ini saus padang, ini kebanyakan di tepung. Cari apa hari di lomo 4 tahunan. 4 tahunan, oke. Terus sejauh ini, kumaha para pengunjungnya? Alhamdulillah. Kami bawa kakap kue 130 sajona. Oke. Kami kerapu mah 150. Paling banyak dipesan mun ikan jenis naon, Kang? Kami mau bakar mah kue sajona. Oh, oke. Kami mau dimasak deui mah kakap. Oke. Udin selaku pegawai rumah makannya menyebutkan, selain para pengunjungnya kembali normal pasca pandemi, kebanyakan menu yang disukai 80% cumi tepung. Angga pun menambahkan kalau untuk ikan yang paling disukai pengunjung adalah jenis ikan kue bakar. Dari Kabupaten Pangandaran, Andi melaporkan.